Halo sobat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Kali ini saya akan kembali membahas salah satu film kolosal yang diangkat dari sejarah mitologi Yunani berjudul The Legend of Hercules. Disutradarai oleh Renny Harlin serta dibintangi oleh aktris dan aktor ternama seperti Kellan Lutz, Gaia Wes serta Scott Adkins. Menceritakan tentang seorang raja yang haus akan kekuasaan serta ketenaran untuk memperluas dominasinya hingga membuat istrinya merasa muak dengan sifat serakahnya itu. Dari sana istrinya diberikan suatu anugerah berupa seorang anak demigod atau manusia setengah dewa yang bernama Hercules untuk menghentikan ambisi ayahnya. Tetapi semua takdirnya itu tak berjalan mulus dan justru menjadi awal mula malapetaka dalam kehidupannya karena ternyata Hercules harus dibuang dan dikucilkan dari istana. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film The Legend of Hercules. Film ini berlatar pada tahun 1200 sebelum Masehi, ketika saat itu seorang raja dari kerajaan Tyrins bernama Amphitryon putra Alcaeus yang merupakan anak dari kedua pasangan Perseus dan Andromeda harus menginvasi kerajaan Argos yang masih satu saudara demi ambisi kekuasaan, harta dan ketenaran. Dengan mengusung pertempuran satu lawan satu, Raja Amphitryon itu menantang Raja Argos agar tak menimbulkan banyak lagi korban dan kehancuran. Kemudian Raja Argos menerima tantangan itu untuk menentukan siapa yang berhak menjadi seorang penguasa. Hingga singkat cerita, Raja Amphitryon berhasil membunuh Raja Argos dan menjadi seorang penguasa di sana. Kejadian itu membuat istrinya yang bernama Almene merasa gusar atas tindakan suaminya yang telah menginvasi kerajaan Argos demi ambisinya. Hingga dari sana, Almene serta seorang pria bernama Sairon yang merupakan seorang penasihat kerajaan itu mengunjungi kuil Hera di kota Argos untuk memohon kepada Dewi Hera agar diberikan petunjuk untuk bisa menghentikan ambisi suaminya. Tak berselang lama, seorang pendeta di kuil tersebut menghampiri Almene dan seketika tiba-tiba tubuhnya dirasuki oleh Dewi Hera yang ternyata bersedia untuk mengabulkan permintaannya dengan syarat Almene harus bersedia mengandung anak dari Dewa Zeus dan memberikan sebuah nama Hercules untuk anaknya kelak. Hingga dengan demikian, persyaratan itu disetujui oleh Almene. Let me look upon you. Majesty. You should know him as Hercules. Beberapa hari setelahnya, kejadian itu benar-benar terjadi kepada Almene. Malam itu suaminya mendapati istrinya itu dengan raut wajah yang penuh emosi. Raja Amphitryon yang langsung curiga menginstruksikan pasukannya mencari penyusup tersebut. Dan hal yang tak terduga tiba-tiba terjadi saat adanya petir serta hujan yang menandakan bahwa Zeus berada di sekitar mereka. Hingga Raja Amphitryon pun langsung menantangnya. Waktu demi waktu berlalu, hingga singkat cerita setelah beberapa bulan kemudian, Almene mendapatkan anugerah dengan melahirkan seorang anak kedua dari hubungannya bersama Dewa Zeus. Raja Amphitryon menamai anak itu dengan nama Alcides, seraya mengancam bahwa anak itu tidak akan pernah menjadi pewaris tahta, karena memang sebelumnya dia sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Iphicles. Your name shall be Hercules.
Dan 20 tahun kemudian, Alcides atau Hercules diceritakan sudah menginjak usia dewasa. Dia juga sudah mempunyai kekasih seorang wanita cantik bernama Hebe, yang merupakan seorang putri dari penguasa kerajaan Kreta yang dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Talas. Walaupun ternyata secara diam-diam Epikles juga menaruh hati kepada Hebe, hingga kakak tirinya itu selalu merasa iri kepada Hercules. Did you? Watch yourself. Dari sana, Epikles mengajak Hercules untuk pulang bersama. Dan di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh seekor singa Nemea yang terkenal sangat buas dan memangsa apapun termasuk manusia. Hingga dalam situasi itu, mau tak mau Hercules harus berhadapan dengan hewan buas tersebut. Dan atas kelebihannya, singkat cerita Hercules dapat membunuh singa buas itu hingga tewas. Setelah mereka sampai di istana, terlihat di sana berkumpul para petinggi kerajaan, bahkan para pemimpin kerajaan-kerajaan aliansi lain. Dengan sombongnya, Epikles membanggakan dirinya di hadapan semua orang seakan dia yang telah membunuh singa Nemea tersebut. Walaupun faktanya Hercules lah yang telah berjasa besar dalam kejadian itu. Di saat yang sama, Raja Amphitryon mengumumkan hal yang tak terduga pada semua orang tentang perjodohan antara Epikles dan Hebe yang tak lepas dari kepentingan politik dengan kerajaan Kreta. Sehingga pernyataan itu membuat Hebe seketika kabur meninggalkan ruangan dan kemudian disusul oleh Hercules. Tentu saja hal itu membuat Raja Amphitryon merasa malu, karena anak yang sangat dia banggakan hanya diam terpaku saat tunangannya melarikan diri. Dari sana, Epikles bertekad untuk menangkap mereka, walaupun apa yang terjadi, karena ini menyangkut harga diri dan martabatnya. Dalam pelariannya, Hercules dan Hebe terus memasuki hutan belantara karena saat ini mereka menjadi buronan kerajaan. Pasalnya, semua orang kini sudah mengetahui bahwa mereka diam-diam saling jatuh cinta, sehingga pelarian mereka berdua dapat terdeteksi oleh pasukan kerajaan yang membuat Hebe akhirnya terjatuh ke dalam arus sungai yang sangat kuat. Hal itu membuat Hercules terpaksa harus menyelamatkannya, walaupun akhirnya mereka tertangkap oleh Epikles serta pasukannya. Setelah itu, Hercules langsung dibawa ke hadapan ayah tirinya untuk diinterogasi. Lantas dalam pengakuannya, Hercules membeberkan hubungan percintaannya bersama Hebe yang tak menginginkan perjodohan tersebut. Sehingga hal itu membuat Epikles merasa geram dan menyebabkan percekcokan di antara mereka. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh ayah tirinya itu untuk memasukkannya ke dalam sebuah misi perjalanan panjang ke wilayah Mesir, tepatnya di kota Heliopolis, yang sebelumnya sudah berhasil ditaklukkan Raja Amphitryon, dengan dalih untuk menertibkan pemberontakan yang terjadi di sana, hingga dengan terpaksa Hercules menerima misi tersebut, walaupun semua ini sengaja dilakukan untuk mengasingkannya dari istana. Misi tersebut juga melibatkan divisi 4 kerajaan yang dipimpin oleh seseorang bernama Sotiris dengan membawa 80 pasukan. Dan ini semua juga merupakan salah satu rencana licik Raja Amphitryon untuk mengorbankan pasukannya demi mewujudkan ambisi jahatnya. Mendengar hal itu, Almene sebagai ibunya sempat melarang Hercules untuk terlibat ke dalam misi tersebut. Terlebih, dia mengetahui semua itu hanya siasat ayah tirinya untuk mengasingkan Hercules. Hingga dalam percakapan itu, Almene tak sengaja memberitahukan asal-usul Hercules, yang mana sebetulnya dia merupakan anak dari Dewa Zeus yang selama ini dirahasiakan. Keesokan harinya, Hercules bersama Sotiris dan pasukannya sudah berada di kapal untuk menuju Mesir. Dalam perjalanannya, Sotiris memikirkan keganjilan misi yang diberikan Raja Amphitryon, karena dalam misi ini mereka seakan diperintahkan melakukan misi bunuh diri.
Hingga singkat cerita, akhirnya mereka telah sampai ke wilayah Mesir dengan kondisi medan gurun pasir yang sangat gersang. Kemudian di tengah perjalanan, Sotiris memerintahkan pasukan pengintainya untuk memeriksa jalan pintas yang bisa mempersingkat waktu mereka untuk bisa sampai ke kota Heliopolis. Tetapi setelah beberapa jam menunggu, pasukan pengintai itu tak kunjung kembali hingga mereka memutuskan untuk menyusulnya. Cold and clean. Dalam perjalanannya, mereka menemukan sebuah jalan terowongan gua yang diyakini menjadi jalan pintas untuk sampai ke kota itu. Tapi alangkah terkejutnya saat mereka mendapati para prajurit pengintai itu telah tewas dengan cara digantung. Dan di saat yang sama, ternyata mereka sudah dalam kondisi terkepung oleh pasukan pembunuh bayaran Mesir yang sengaja dikirim oleh Raja Amphitryon untuk membantai mereka sehingga pertempuran pun terjadi. Para pasukan divisi 4 kerajaan Yunani itu dapat dibunuh satu persatu oleh pihak musuh, sehingga menyisakan Sotiris bersama Hercules yang sudah mulai terpojok. Kemudian pemimpin pembunuh bayaran itu menanyakan nama Alcides sebagai pangeran, walaupun mereka berhasil mengelabuinya karena mereka mengatakan bahwa pangeran Alcides telah mati. Dan akhirnya berita kematian itu telah sampai kepada pihak kerajaan Raja Amphitryon. Atas kejadian itu, Almene dan Hebe menjalani upacara pemakaman Hercules, hingga hal itu menjadi kabar gembira bagi Raja Amphitryon serta Epicles yang telah berhasil melakukan skenario pembunuhan ini, walaupun faktanya sebetulnya Hercules masih hidup. Hercules serta Sotiris kini menyadari bahwasannya mereka telah dihianati oleh kerajaannya sendiri. Terlebih Sotiris merasa heran pada Raja Amphitryon yang telah tega mengorbankan anaknya sendiri pada misi ini. Dari sana mereka dijual sebagai budak kepada seseorang bernama Lucius. Dia adalah pria yang berasal dari kota Sisilia dan merupakan seorang promotor gladiator. Untuk itu saat ini mereka harus melakukan pertarungan agar menghasilkan uang untuk tuannya. Hingga singkat cerita, beberapa bulan kemudian mereka berdua kini menjadi seorang petarung gladiator yang amat disegani di wilayah itu. Kemudian suatu hari Sotiris bersama Hercules menghampiri Lucius untuk memberikan sebuah informasi mengenai pertarungan gladiator di Yunani yang diyakini lebih hebat dari pertarungan gladiator yang telah mereka jalani selama ini karena mempunyai sistem pertarungan yang sangat ekstrim dengan persyaratan harus membawa perwakilannya maksimal hanya 2 orang saja. Mendengar hal itu, Lucius langsung tertarik dan akhirnya tergiur akan keuntungan yang akan dia dapatkan. Dia pun segera melakukan seleksi guna mencari orang yang pantas untuk dibawa ke Yunani. Dan atas hal itu mereka berdua harus berhadapan dengan budak Lucius yang terkuat bernama Humbaba serta Halfes. Hingga singkat cerita, pertarungan pun dimulai. Hercules dan Sotiris langsung menyerang kedua orang tersebut dengan bertubi-tubi. Tetapi anak buah Lucius itu tak bisa dianggap remeh dan sempat membuat mereka terpojok bahkan Sotiris hampir menemui ajalnya. Walaupun Hercules dengan sigap menolongnya sehingga Halfes harus tewas di tangan Hercules. Melihat temannya tewas, Humbaba langsung tersulut emosi hingga seketika menyerang Hercules. Tapi karena Hercules seorang demigod yang kuat, hal itu bisa diantisipasi dan berhasil menyerang balik Humbaba hingga dia pun tewas di tangan Hercules, yang membuat keduanya berhak berangkat ke Yunani untuk mengikuti pertarungan gladiator di sana.
Di saat yang sama di kuil Hera, Alcmene terus berdoa kepada Dewi Hera atas kepergian Hercules, hingga kemudian suaminya tiba-tiba menghampirinya dan menimbulkan percekcokan di antara mereka, yang seketika membuat Alcmene memberitahukan rahasia yang selama ini dia sembunyikan. How many lovers did you take? One. You lie. Mendengar pernyataan dari istrinya itu, Raja Amphitryon langsung mengeluarkan sebilah belati untuk membunuh istrinya, karena dia tak terima jika Hercules putra Zeus sengaja dilahirkan untuk menghentikan ambisi dan menurunkan tahtanya, sehingga Alcmene pun tewas di tangan suaminya sendiri. Kejadian itu disaksikan oleh Chiron, hingga Raja Amphitryon meminta kepada Chiron agar menutupi rahasia ini dan menyiarkan berita bohong bahwa kematian Alcmene diakibatkan karena depresi atas kehilangan anaknya. Scene kemudian berpindah saat Hercules beserta yang lainnya sudah berada di kota Argos untuk melakukan pertarungan gladiator. Tapi ternyata Sotiris tak ikut dalam pertarungan itu karena dia masih merasakan luka yang diakibatkan dari pertarungan sebelumnya. Hingga dengan terpaksa Hercules harus melakukan pertarungan itu sendirian dan harus melawan 6 petarung gladiator yang sudah terkenal di wilayah Yunani. Sotiris yang tidak ikut dalam pertarungan langsung mencari Chiron yang dipercaya sebagai orang terdekat Hercules dari sejak kecil guna mencari informasi untuk mengumpulkan para komandan yang tak loyal kepada kepemimpinan Raja Amphitryon supaya mereka bisa diajak bekerja sama. Greatest undefeated champion. Commander, Captain. In the name of Hercules. So long, Sotiris. I promise you. Sementara Hercules yang sedang berada di arena pertarungan itu harus melawan 6 petarung gladiator yang sangat kuat. Tapi dengan mudahnya Hercules dapat membantai petarung itu satu persatu, hingga atas perjanjian yang telah disepakati dan kemenangannya, Hercules dan Sotiris dapat dibebaskan dari perbudakan Lucius. Di saat yang sama, Sotiris berhasil mempertemukan Chiron dengan Hercules. Momen tersebut membuat perasaan Chiron terharu dan bahagia, karena Hercules yang selama ini dikatakan telah tewas ternyata masih hidup. Lalu di sela-sela itu, prajurit yang loyal terhadap Hercules memberikan sebuah informasi bahwa skenario ayahnya itu memang sudah dirancang dari jauh-jauh hari untuk mengasingkannya. Dan Chiron juga memberitahukan kondisi ibunya yang telah wafat dengan memberikan belati yang telah menewaskan ibunya tersebut. Sotiris pun langsung mencari bantuan dari pasukan yang loyal terhadap Hercules untuk bersama-sama menggulingkan Raja Amphitryon dari tahtanya. Hingga suatu ketika Hercules mendatangi sebuah perkampungan yang telah dijarah oleh pasukan kerajaan ayahnya itu. Tetapi pasukan itu tak tahu siapa yang dihadapinya, sehingga menimbulkan perkelahian di antara mereka. Dan akhirnya Hercules dapat mengalahkan pasukan itu dengan mudah, lalu mengirimkan pesan ancaman kepada sang raja. Go. I'm just a man. Atas situasi itu, pamor Hercules sebagai demigod atau anak keturunan dewa sudah menyebar dan menjadi buah bibir dari kalangan rakyat Yunani. Tetapi dengan rendah hati Hercules menolak gelar tersebut dan masih menganggap dirinya sebagai manusia biasa. Hingga berita ancaman pemberontakan Sotiris dan Hercules telah sampai kepada Raja Amphitryon dan Epicles, yang seketika membuat mereka emosi atas tindakan pemberontakan itu. Kemudian Hercules menghampiri Sotiris yang ternyata dia telah membuatkan tempat kediaman untuknya. Dan di saat yang sama Sotiris memperkenalkan wanita yang ternyata dia merupakan pendeta di kuil Hera yang telah mengenali ibunya selama ini. Lantas wanita itu memberitahukan fakta yang sebenarnya terjadi, bahwa Hercules adalah anak dari Dewa Zeus. Dan atas hal itu dia memohon kepada Hercules untuk mempercayainya, karena hal itu akan membuat Hercules mendapatkan kekuatan yang bisa menyelamatkan orang-orang terdekatnya.
Kemudian scene berpindah saat Hebe didatangi oleh Epicles. Waktu itu dia memberikan dua pilihan yang sangat sulit untuk dirinya, yaitu dia dipaksa memilih antara perkawinan atau bunuh diri. Sehingga Hebe yang memang sudah cinta mati kepada Hercules memutuskan untuk bunuh diri. Tetapi Chiron yang melihat kejadian itu segera menyelamatkannya dan memberitahukan sebuah kebenaran bahwa memang Hercules masih hidup. Hingga atas informasi itu, keesokan harinya Hebe mengunjungi tempat di mana tempat itu dahulu sering dijadikan tempat pertemuannya bersama Hercules. Demi mengharap serta membuktikan kebenaran yang diungkapkan oleh Chiron tentang berita masih hidupnya Hercules. Dan betapa terkejutnya saat Hebe melihat Hercules tiba-tiba muncul dan benar-benar masih hidup, yang membuat momen itu sangat mengharukan bagi mereka. Di saat yang sama, pasukan pembunuh bayaran Mesir itu mendatangi Raja Amphitryon serta Epicles untuk menjelaskan kegagalan mereka dalam misi membunuh Hercules. Dan untuk membayar kesalahannya itu, komplotan mereka langsung memburu dan mengepung Sotiris di dalam rumahnya hingga kejadian itu membuat istrinya tewas. Dan tak hanya itu, Epicles juga mengancam anaknya apabila tak mau memberitahukan keberadaan Hercules. Then take us to Hercules. Sesaat kemudian, Hercules yang berada di kediamannya seketika terkejut saat melihat pasukan Tarak dari Mesir sudah mengepungnya hingga Hercules dapat ditangkap. Kejadian ini seraya membuat Epicles tercengang, karena dia tak menyangka bahwa selama ini orang yang bernama Hercules adalah adik tirinya sendiri yang bernama Alcides. Ah, Hercules. Hercules pun langsung dibawa ke sebuah tempat semacam alun-alun kota untuk dipertontonkan layaknya seorang pemberontak. Di sana dia diikat dengan rantai yang terpasang di antara dua dinding tembok, seraya diberikan cambukan tanpa henti. Hingga tak berselang lama Raja Amphitryon dan Epicles datang untuk meyakinkan semua orang bahwa Hercules adalah seorang manusia biasa. Karena dia merasakan sakit serta masih bisa berdarah. Dan hal itu mematahkan klaim dari perkataan orang-orang yang meyakini bahwa Hercules adalah seorang titisan dewa. Bersama perasaan emosinya yang sangat mendalam, Raja Amphitryon segera membawa para pembangkang termasuk Sotiris dan Chiron untuk dieksekusi. Raja Amphitryon pun langsung memberikan pedangnya kepada Epicles untuk diperintahkan membunuh Chiron yang dicap sebagai pengkhianat, seraya menunjukkan gelar bahwa Epicles memang layak menjadi penerus tahtanya. Beberapa kali Hercules berusaha memohon kepada kakaknya itu untuk tidak membunuh Chiron, karena dia adalah orang yang telah mengurus mereka berdua dari sejak kecil. Tapi semua permohonan itu tak membuat dia bergeming, sehingga dengan tega Epicles benar-benar membunuh guru sekaligus pengasuhnya tersebut. Strike this affliction from our land. Kejadian itu seketika membuat Hercules berada di titik akhir kesabarannya, dan untuk pertama kalinya dia akhirnya meminta pertolongan Dewa Zeus sebagai ayahnya untuk meminta kekuatan serta pembuktian. Hingga akhirnya sebuah keajaiban terjadi pada diri Hercules yang seketika bisa membuat kedua tembok itu roboh dan dia mengamuk sejadi-jadinya. Keadaan seketika berubah menjadi sangat mencekam saat satu persatu prajurit pembunuh bayaran tersebut tewas oleh amukan Hercules. Dan kekuatan maha dahsyat itu akhirnya membuat Raja Amphitryon serta Epicles memutuskan untuk melarikan diri. Di saat yang sama, Hercules bersama pengikut setianya memutuskan untuk melakukan kudeta terhadap kekuasaan kerajaan ayah tirinya itu. Walaupun mereka sempat dihadang oleh pasukan archery yang telah siaga di depan pintu gerbang kerajaan. Dengan gagahnya, Hercules memberitahukan kepada semua pasukan pemanah itu untuk bersama-sama menyerang Raja Amphitryon demi mengakhiri kejahatannya. Tapi di saat yang sama pula, ternyata pasukan Tarak pembunuh bayaran itu tiba-tiba keluar dari gerbang seraya melakukan penyerangan terhadap pasukan loyalis Hercules, hingga pertempuran itu pun terjadi dengan begitu sengit.
Di tengah pertempuran itu, secara tak diduga pasukan pemanah kerajaan itu melesatkan anak panahnya untuk menyerang pasukan bayaran Mesir yang menandakan bahwa mereka kini berada di pihak Hercules. Tapi rintangan belum berhenti sampai di sana. Hercules yang sudah berhasil masuk ke dalam istana kerajaan itu tiba-tiba dikepung oleh pasukan loyalis Raja Amphitryon yang masih tersisa. Sehingga tanpa ragu Hercules memutuskan untuk menantang ayah tirinya untuk bertarung satu lawan satu, sebagaimana yang pernah dia lakukan dulu terhadap Raja Argos. Tetapi Raja Amphitryon yang seketika nyalinya ciut kini berubah menjadi pengecut karena dia menolak tantangan itu. Seraya menyuruh semua pasukannya untuk menghabisi Hercules berserta pengikutnya. Hingga di saat yang sama, Hercules mengacungkan pedangnya ke atas langit, dan seketika sambaran petir tepat mengenai pedangnya itu, menyebabkan sebuah kekuatan misterius hadir pada raga serta pedangnya itu. Dan dengan mudahnya, Hercules mampu menghabisi pasukan Raja Amphitryon hanya dengan satu ayunan pedang, yang membuat pasukan loyalisnya hanya tersisa sedikit saja. Raja Amphitryon yang melihat kejadian misterius itu langsung kabur ke dalam istana. Walaupun dengan segera Hercules memutuskan untuk mengejarnya hingga pertempuran di antara mereka pun tak dapat dihindari. Raja Amphitryon yang memang ahli dalam bertarung terlihat mampu mengimbangi kekuatan Hercules, bahkan dia sempat terpojok. Tetapi Hercules yang memang tak pernah kenal putus asa langsung melakukan serangan balik yang membuat situasi menjadi berubah. Tapi di saat yang sama, hal tak terduga terjadi saat Iphicles menyandera Hebe, seraya mengancam bahwa dia akan membunuh wanita itu. Situasi itu sempat membuat Hercules menjadi bimbang, tapi dengan keberanian yang dimiliki oleh Hebe, membuatnya melakukan tindakan yang sangat nekat. Dia memutuskan untuk menancapkan pisau yang berada di dadanya tersebut, supaya bisa menembus tubuhnya dan mengenai jantung Iphicles. Hal itu membuat Hercules semakin tersulut emosi, terlebih saat melihat pujaan hatinya kini dalam kondisi sekarat. Sehingga Hercules melampiaskan amarahnya kepada Raja Amphitryon, yang menyebabkan ayah tirinya itu tewas oleh belati milik mendiang ibunya. Dan akhirnya takdir Hercules untuk bisa menghentikan ambisi jahat ayah tirinya itu kini sudah terlaksana. Hingga singkat cerita beberapa waktu kemudian, Hebe yang ternyata berhasil diselamatkan dari insiden itu akhirnya menikah dengan Hercules dan dikaruniai seorang anak seraya menjadi pelengkap keberhasilan Hercules yang saat ini ditakdirkan menjadi seorang raja dari kerajaan Thebes. Hingga dengan ini pula, film ini akhirnya... tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.